Transportation Minister Budi Karya Sumadi plans to ferry at least 12,000 trucks per day across the maritime toll route between Jakarta and Surabaya to ease congestion along traditional road links. The step has been taken to optimize the government's maritime toll program, while the weighing bridge management will also receive a boost. Budi is optimistic. rerouting of people and goods delivery should help prepare for the annual travel surge during Labaran. Budi says the logistic delivery will also able. To utilize the maritime toll program, the government plans to add seven marine toll routes with 100 vessels, initiating a travel and supply network at, across the archipelago. Tapi kalau di Jawa masalahnya lain. Kalau di Jawa masalahnya adalah bagaimana angkutan itu overloaded ya yeah, di jalan raya dan itu harus diberikan substitusinya. Substitusinya tol laut tol laut seperti apa? Tol laut yang menggunakan uh, kapal roro. Nah, oleh karenanya kapal roro akan menggantikan jalan darat yang sekarang ini 12.000 truk satu hari dari Jakarta Surabaya akan pelan-pelan kita akan alihkan ke ke Jakarta Surabaya dan manajemen itu kita akan lakukan bersamaan dengan kita mengelola yang namanya jembatan timbang. Jadi jembatan timbang akan kita operasikan uh, muatan uh, truk itu akan kita alihkan ke daerah uh, Roro itu.